sangat ngefans banget sama Shah Rukh Khan. Kalau sampai ketemu sama Shah Rukh Khan, aku mau peluk. Peluk. Peluk tak uyel-uyel. Iya dong. MUA-nya. Hai. Jadi malam hari ini kita sudah ada sama dua peserta ya. Iya. Satu lagi mana nih? Satu lagi dia lagi ambil barang. Oh lagi ambil barang. Soalnya jauh juga dari India. Jadi kita akan melihat ya mereka nah, berdua. Ini akan kita challenge untuk make up semirip mungkin. Sama Kak Jol. Sama iya. Kak Jol. Iya. Jadi tapi kalau biasanya orang ya mereka make up sendiri. Sendiri. Nah biasanya gitu. Kan kalau MUA make upin orang ya. Iya. Ini make upnya sendiri diaplikasiin ke wajah benar. Sendiri. Benar. Ini by the way kalau boleh tahu kakak dari mana kak? Aku dari Tanjung Priok. Oh Tanjung Priok. Oh dari Tanjung Priok. Kalau kakak dari siapa? Iya. Dari siapa? Sini saya yang ada kameranya mana aja mau munggungin ke sini. Ah, iya kayaknya yang ada depan dulu kali. Iya dong kita mau lihat dulu nih before-nya. Ini namanya belakangin. Siapa dari mana? Aku Aksis dari Tanjung Priok. Oh Kak Aksis dari Tanjung Priok. Ini udah lama nih berkecimpung di permakeupan begini? 4 tahun. 4 tahun. Terus pertama kali nyalens diri sendiri, dibilang mirip tuh apakah ada orang yang bilang mirip atau memang kayak ih gue kalau makeup tuh bisa makeup mirip gitu. Makeup karakter gitu ya, loh. Masukin lagi ke dalam, masukin ke dalam gitu. Enggak mirip juga sih, biasa aja. Oh, tapi kayak nyoba aja gitu ya. Coba aja. Iya benar-benar. Kalau kamu sayang? Kalau kamu siapa namanya? Listi. Agak dimasukin, itu nyemiknya. Agak dimasukin aja gini, nah. Tapi jangan ditelen ya. Ya oke. Ini emang dasar ya. Iya. Kamu tuh banyak banget yang bilang kamu pernah coba untuk makeup seperti Kak Jol. Banyak. Banyak. Terus banyak yang bilang mirip. Ini ke diri aku sendiri ya? Iya. Ya lumayan sih. Lumayan ya. Okay. Soalnya kan mainnya di mata tuh. Kalau Bollywood nanti gitu. Berarti kalau ini masuknya lebih ke makeup kayak makeup sehari-hari atau memang ada Bollywood apa main di smoky eyes-nya gitu. Oh, di smoky eyes. Gitu. Ya karena kan Kak Jol itu kan matanya besar ya. Iya. Ya. Oke, okay, guys, ya? Kalau begitu ya, langsung aja kita kasih ya, kesempatan buat Aksis dan juga Listia untuk mulai make up. Nanti dari kita kasih ya? Juga ya contohnya ya. Betul. Poster ya, atau kita kasih fotonya. Betul. Kita akan berikan posternya. Kita akan lihat, betul. Poster nanti akan ditunjukin nih seperti apa gaya Kak Jol. Kalian berdua harus Jol, make up ya? Sendiri. Silakan duduk mungkin. Di alam bawah masing-masing. Apa? Inspektur Vijay, salah make up. Ya beda orang Inspektur dong gimana. Inspektur Vijay beda dong. Oke. Ada nih. Posternya boleh kita lihat? Posternya gimana? Posternya mana dia, Wan? Posternya kita mau lihat. Nih. Poster. Oke, kita lihat dulu nih ya. Sambil menunggu nanti mereka ini akan kita kasih kesempatan untuk make up di atas panggung ini dan nanti kita lihat hasilnya ya sambil kita lihat prosesnya juga mereka make upnya kayak apa boleh gitu. Dong, betul. Yang dari jurinya katanya dengar-dengar Kak Indra ya. Kenapa gue jadi juri? Kak Indra kan gak bisa make up. Auto make up. Dulu kan di Mirna Salon Cawang kan? Enggak kali ya. Oke oke. By the way, tadi kan Happy Asmara bilang katanya sangat ngefans banget sama Shah Rukh Khan. Kalau sampai ketemu sama Shah Rukh Khan, aku mau peluk. Peluk. Uyel-uyel. Foto bareng. Foto bareng pasti tak ajak makan, ngedet, candle net. Nanti ngomongnya piye kalau ketemu. Misalnya Shah Rukh Khan datang ngomong piye. Ya Allah Mas Shah Rukh Khan, I miss you, I love you and I need you. Hey. Gitu. Ya udah, ini kalau begitu nanti kita akan lihat ya kira-kira mungkin nggak sih nanti kalau ketemu mungkin dibantu sama Russell boleh kali ya. Koko Russell Mirano. Kak Indra, ini nih posternya udah ada. Mana foto gue sih War, foto gue War. Oh iya ini. Mana foto Kak Ega? Foto gue itu War. Bukan. Oh iya Eganya pas di belakang gak kelihatan. Angel emang kalau ngomong ketutupan. Bener. Ini langsung kita kasih ke mereka ya. Ya, silakan War. Oke, siap ya. Dua makeup artis mulai bertarung ya. Mulai bertarung kita mulai dari sekarang ya kita siap. Hitung ya. Ayo. Tiga. Dua, satu. Oke. Nah sambil nunggu mereka makeup kita akan langsung cek ya. Bener gak? Mungkin gak nih ketemu sama Shah Rukh Khan Happy? Ya mungkin lah. Bisa aja mungkin Koko Rachel Miracle mungkin ngajak video call. Nah bisa aja.